Assalamualaikum guys, kita jumpa lagi di dalam filem ini. Dalam filem ini terlihat seorang pria dan polisi. Pria itu pun dicekat oleh polisi dan diperiksa. Dan pria itu pun dibawa ke ruang polisi untuk diperiksa sampai semua pakaiannya dilepas. Setelah selesai pemeriksaan, pria itu pun duduk di pinggir jendela kaca dan melihat dan seorang wanita yang tiba-tiba jatuh. Dia ingin menolongnya tetapi tidak diberi oleh polisi, dan pria itu pun memaksanya dan langsung ke lokasi kejadian dan mencoba menolong wanita itu. Dan polisi pun dan akhirnya wanita itu pun tertolong. Akhirnya pria ini pun mendapat tepuk tangan dari warga, dari orang-orang di sekitarnya. Dan ternyata pria ini adalah seorang dokter yang terkenal. Dan dia pun diiringi oleh polisi untuk menuju ke tempat upacaranya, yang dimana dia terkenal seorang dokter yang sangat baik hati. Dan dia berjumpa dengan dokter yang tidak baik hati. Dia berbicara, "Ingat baik-baik ya, kamu telah melakukan kejahatan." Dan dia menelepon orang tuanya, dan orang tuanya mengatakan ada kejutan. Ternyata dia adalah orang kampung, dia ingin berbicara dengan dia. Dan dia terlihat di sebuah restoran, dan ada seorang wanita yang sedang memesan minuman, tetapi dia tidak punya uang. Dan si pria ini pun membantunya dengan sulapnya, dan dia pun mengeluarkan uang. Dan tiba-tiba datang seorang perampok dan merampok di sebuah restoran, dan dia pun memberi cincinnya. Ternyata si pria ini jago sulap, cincinnya tidak diberi, dan si perempuan itu pun marah dan kembali. Dan si pria itu pun langsung mengeluarkan jurusnya dan memukul semua perampok yang ada di situ dengan teknik sulapnya. Dan terus terjadi perkelahian di restoran itu. Jadi mengeluarkan sulap di tas si perempuan itu, dan akhirnya hilang di bawah sehelai kain, dan perempuan itu pun lari. Dan di hari lainnya terlihat seorang laki-laki itu yang bernama Fija itu bertemu dengan perempuan, dan dia pun mengundangnya di acara dia, dan dia pun menunjukkan siapnya pun sulamnya di situ. Dan di situ terlihat ada seorang dokter yang jahat. Ternyata dia ada misi untuk mengundang dokter itu, dan dia menunjuk dokter itu di acara sulamnya. Dan dia menunjukkan wajah kepada dokter, "Kenal aku," katanya. Dan dokter itu langsung dibunuh. Semua orang menjerit, dan dia pun langsung membunuh dokter itu dan mati. Dan terlihatlah seperti yang ternyata dokter yang otak pemerasan pasien yang menjadi terbunuh oleh seorang dokter ini. Dan dokter ini ingin menangkap si Fija ini, dan ternyata si Fija ini pun pulang ke kampungnya yang ditunggu oleh sangat banyak warga yang ada di sini. Dan seorang pengusaha ingin membantu orang-orang yang berusaha dengan uang dia akan membangun rumah sakit, dan ini ada orang tua menyumbang sangat banyak uangnya. "Kenapa kamu kasih uang banyak sekali?" Dia bilang, "Saya masih ada kesempatan, saya beri uangnya." Dan si dokter ini ternyata dia, si Fija ini bukan dokter, dia adalah seorang pesulap yang ternyata emang sangat membantu orang-orang di kedokteran. Dan ini dia sedang jumpa pers dengan wartawan, dia bercerita sedikit. "Pada dahulu ada seorang anak-anak tertabrak di jalanan, dan dia dimasukkan ke dalam ambulan, tetapi ambulannya tidak menuju rumah sakit. Dia berputar-putar karena pihak rumah sakit berbisnis uang. Dan ini dia orang yang pihak rumah sakit ini, dan pihak rumah sakit ini mengadakan 10 menit lagi kita akan operasi. Sediakan uangnya dulu." Dan dokter ini ingin operasi, tapi pihak rumah sakit, "Jangan, tunggu dulu 10 menit. Kita tunggu dulu uang yang dibayar." Dan uangnya pun
Si ayah anak ini langsung pergi ke toko emas menjual emasnya dan mendapat uang, dan langsung kembali ke rumah sakit dan membayar semua tagihan rumah sakit, dan operasi pun dimulai, dan tiba-tiba anak itu pun meninggal dunia, dan dokter memberitahu pada orang-orangnya pun menangis, tetapi dia malah disalahkan oleh pihak rumah sakit yang terlambat memberi uang, dan si bunyi pergi dan akhirnya bunuh diri, terjun ke bawah gedung dan meninggal dunia. Itulah yang dicerita oleh dia kepada polisi ini, karena kejahatan-kejahatan doktor-doktor inilah yang membuat dia membunuh semua doktor-doktor yang jahat, yang telah membuat banyak orang mati karena mereka tidak terus melakukan pekerjaannya dengan doktor yang baik. Dan si doktor yang jahat terlihat duduk dengan anaknya dan berdiri mengambil si pijak ini, menculik si pijak ini, ingin membunuhnya. Dan tiba-tiba si pijak keluar dan ternyata dia ditendang. Dan ternyata ini bukan si Vijay, dia adalah seorang doktor yang baik hati, yang dia tidak bisa berkelahi. Dan tiba-tiba datang si Vijay dan menolongnya dengan sehelai senjata. Dan dia pun, si Vijay, menghantam semua, menghajar semua orang-orang yang ada itu. Dan si Vijay menolong doktor yang baik hati itu, yang ternyata mereka adalah kembara, dan dihabisi oleh si Vijay. Dan dia berkata, "Hei, kamu istirahat dulu." Dan dia pun dibawa oleh kawan si Vijay ke rumahnya. Dan si Vijay ditangkap. Ternyata yang ditangkap itu bukan si Vijay, tetapi yang ditangkap itu adalah si doktor yang baik hati. Dan ternyata si Vijay ini pun melakukan triknya dan mengikati polisi. Dan si Vijay itu pun melakukan triknya. Inilah misi selanjutnya. Dia pun didatangi oleh si Vijay ini, dan ternyata si Vijay ini mengatakan kepada dia sesuatu tentang pembunuhan yang dilakukan oleh doktor-doktor jahat itu. Dan dia pun berencana sesuatu, tetapi doktor itu didatangi oleh doktor jahat, dan dia mengatakan, "Kamu akan saya tangkap, kamu akan saya." Dan dia pun menelepon mamanya, ibunya sudah ditangkap, dan ceweknya pun, pacarnya sudah ditangkap, sudah disandera, dan ingin membunuh dokter jahat itu, tetapi tidak bisa karena mereka sudah menahan ibu dan pacarnya. Dan polisi itu pun terus mencari bukti tentang pembunuhan-pembunuhan dokter yang dilakukan oleh Vijay, tetapi Vijay ini didatangi oleh doktor yang baik itu dan dipukul si Vijay, yang ternyata mereka adalah segembara. Dan si Vijay ini pun mencerita sebuah cerita yang terjadi di sebuah kampung. Di situ dia terlihat seorang ayah Vijay yang mirip dengan si Vijay ini. Dia sangat baik di kampungnya dan sangat dihormati. Dia pun menghajar semua orang-orang yang jahat terhadap masyarakat, walaupun polisi sekalian dihajar semuanya. Dan dia pun pulang menjumpai istrinya, dan dia berbincang dengan istrinya, dan dia ingin punya anak satu lagi. Dan mereka pun mengadakan pertemuan dan membuat sebuah acara pesta. Dan tiba-tiba acara pesta itu pun terjadi kericuhan karena ada kebakaran, dan dia pun mencoba untuk memadamkan api. Dan ternyata banyak orang-orang terjebak di api itu, dan dia menyelamatkan orang-orang yang ada di depan, dan terbakar di situ, dan dia membawa ke rumah sakit. Sampai ke rumah sakit, doktor tidak mau menerima karena mereka tidak membawa uang. Dan si Vijay itu tidak banyak bicara dan pulang dan mengadakan pertemuan. Dan si istri si Vijay ini membuka kalungnya, ingin membuat sebuah rumah sakit yang ada di kampung, dan semua warga pun menyumbang ingin membuat sakit yang ada di kampungnya, dan mereka pun setuju semua. Dan alhasilnya rumah sakit pun selesai, dan inilah doktor jahat ini yang hatinya sangat kejam
dan dia membunuh semua warga dengan bisnisnya karena tujuan dia adalah uang. Dan itu dia pun meresmikan rumah sakit itu dan dia berbicara di situ. Dan pada pertama rumah sakit itu diresmikan memang sangat baik, tidak benar. Tetapi pada akhirnya rumah sakit ini akan diadakan pembayaran. Tetapi si Bijak ini dia senang-senang saja, tidak ada keluhan apa-apa. Pada hari itu dia berbincang-bincang dan istrinya sedang mengandung, dan tiba-tiba istrinya pun sakit ingin melahirkan, dan dibawalah ke rumah sakit itu dan dimasukkan ke dalam ruang operasi. Dan si Bijak dimintai persetujuan untuk operasi istrinya. Yang ternyata istrinya bila melahirkan bisa dengan normal, tetapi si doktor ini mencari uang dan dia ingin istrinya dioperasi karena dia perlu uang, karena dia doktor yang berbisnis yang di otaknya hanya uang, uang dan uang. Dan dia pun dioperasi oleh doktor itu, dan si Bijay memberi persetujuan karena alasan tidak bisa melahirkan normal padahal bisa. Dan pada akhirnya si Bijay ini berbicara dengan anaknya sambil menunggu istrinya dalam dioperasi. Dan operasi pun berjalan dengan lancar, dan pada akhirnya keluarlah bayinya, dan bayinya tiba-tiba tidak ada suara, dan ternyata bayinya menangis.